saya dari Aziz dan anda sedang menonton 5 Letop. Okay guys, demi anda semua, rancangan popular 5 Letop ni masih diteruskan walaupun saya sendiri tak berapa nak popular. Tak boleh keluar, tak boleh pergi studio nak shoot. Kita akan teruskan rancangan 5 Letop ni sebab korang. Sehingga hari ni, number ni mungkin akan meningkat. April nanti dia sampai climax. Waktu itulah menurut pakar-pakar kesihatan mengatakan rangkaian dapat diputuskan. Saya mewakili 5 Letop nak mengucapkan terima kasih banyak-banyak kepada frontliners di depan sana yang banyak membantu ketika krisis ni. Orang kata kita sebagai rakyat biasa perlu menghargai pengorbanan yang dilakukan mereka. Terima kasih semuanya. Dan hari ni guys, 5 Letop kita ada segmen yang lain sedikit. Tak macam biasa, kita ada Netflix Letop, kita ada muzik video Letop, dan juga kita ada viral Letop. Dan saya akan membawa anda semua menjelajah rumah saya. Tak ada apa berubah ni. So basically rumah aku ni tak ada apa pun, sebab aku dah rumah apartment. So barang pun tak banyak sangat, rumah sewa kan. Ada meja makan, so ada TV, hall kat sini. Tempat yang aku selalu masuk waktu MCO ni adalah inilah, dapur. Waktu-waktu MCO ni korang kena make sure makanan semua ada. Inilah tempat memasak. Inilah tempat kita membasuh baju. Dan satu lagi tempat yang aku dah set up macam cantik tapi aku tak pernah gunakan pun. Ting! Ini dia. Ini adalah mini studio yang mana aku nak buat macam-macam nak shoot kat sini. Tapi sampai hari ni belum lagi berpeluang nak shoot lah. Disebabkan dah berapa lama dah kat rumah ni, aku akan start untuk shoot my own YouTube channel. So jangan lupa subscribe Zaidi Aziz, okay, dekat YouTube sekarang. Okay, dan ini adalah balcony rumah aku. Aku jarang juga lepak kat balcony ni. Mari kita mulakan segmen yang pertama, Netflix Letop. Okay, saya tahu ramai yang tengah pisang kat rumah, tak tahu nak buat apa cuti-cuti ni. Kalau pergi Netflix pun korang tak sure cerita apa yang best untuk korang tengok kan. So hari ni saya nak bagi korang 3 top rancangan paling best dekat Netflix yang korang boleh tengok waktu kuarantin ni. Okay, yang pertama adalah The Platform. So The Platform ni mengisahkan tentang penjara, bagaimana makanan tu dihantar dari tingkat atas ke tingkat bawah. So bila korang berada di tingkat atas, diorang dapat makan lavish lah. Diorang dapat makan macam-macam sebab makanan tu baru sahaja dihidangkan. So once makanan tu dibawa turun ke bawah, makanan tu akan sikit-sikit-sikit habis. So dalam cerita ni maknanya dia mengisahkan bagaimana orang yang berada di atas dapat makan sepuas-puasnya dan waktu yang ditetapkan, tetapi orang di bawah hanya makan sisa-sisa yang ada, yang tinggallah. Dan watak utamanya dipanggil sebagai goreng. Dan juga roommate dia bernama Terima Gazi. Kalau korang dengar mula-mula bunyi macam Terima Gazi, Terima Gazi bos, macam tu lah. Aku sendiri yang menonton cerita ni, aku bagi 5 bintang sebab memang best. So kalau korang belum tengok cerita The Platform, saksikan The Platform sekarang di Netflix. Okay, cerita seterusnya yang korang tengok kat Netflix adalah cerita Kingdom. Cerita ni mengisahkan kerajaan Korea lama yang dipanggil sebagai Joseon. Joseon, Joseon, Jafaon, tak sure guys. Mengisahkan bagaimana negeri itu dilanda wabak penyakit. Cerita dia start dengan raja kerajaan tu dikatakan telah sakit tenat dan juga telah mangkat. Perkara ni dirahsiakan oleh pekerja-pekerja istana. Anak dia sendiri, putera raja, putera Li Chang juga tidak dibenarkan untuk berjumpa dengan ayah dia sendiri. Macam ada something yang diorang rahsiakan. Nak jadikan cerita, negeri ni telah pun dijangkiti wabak penyakit yang mana orang yang telah dijangkiti tu bertukar menjadi zombie. Dan zombie-zombie ni laparkan daging manusia guys. Tengok muka orang jadi zombie tu, dia orang jadi zombie, dia orang menggigit tau. So dia orang tak macam zombie kapur pisang yang otak. Ni zombie dia orang ganas tau, agresif gila. Okay guys, rancangan seterusnya yang korang boleh tengok kat Netflix iaitu The Circle USA. Ia adalah reality show yang mengisahkan 8 orang ditempatkan dalam satu apartment dan diorang ni tak dibenarkan keluar berhubung dengan orang-orang luar. Diorang ni kena create satu avatar ataupun profile dan make sure depression tu sangat convincing sehingga kan kena make sure orang percaya
yang mana avatar ataupun profile dia tu memang legit. Lepas tu diorang kenalah make sure diorang ni berada dalam kelompok ataupun circle the influencer. Sebab kalau diorang tak cukup convincing, diorang akan di-block. Program ini adalah remake daripada The Circle UK. So itu sahaja untuk Netflix Letup untuk minggu ni. Korang boleh check out sendiri. Serius, cerita ni memang best. Okay, segmen seterusnya, muzik video Letup. Okay, untuk muzik video Letup kali ni aku cerita korang tentang lagu Tenanglah. Telah pun dipublish, dikeluarkan di YouTube 27 Mac lalu. Maknanya diorang buat ni waktu COVID ni lah. Duduklah rumah, terperap je. Kau ingat korang tak boleh buat apa ke? Selain korang boleh memasak karaoke jamban, korang juga boleh buat macam diorang ni tau. Boleh hasilkan muzik video. Power tak power? Okay, lagu ni dicipta oleh Catherine Wan bersama dengan geng-geng Unimas yang lain dari Fakulti Language and Communication. Okay, message lagu ni sebenarnya mengharapkan kita sebagai rakyat Malaysia untuk sama-sama bertenang untuk melalui wabak yang melanda negara kita kepada ketika ini, and just stay at home, spend time with family. Tapi kalau seorang-seorang macam aku ni, macam ni lah. Untuk korang yang belum lagi dengar lagi lagu Tenanglah ini, korang boleh check out dekat social media, dekat media platform. Banyak lagu ni telah dikeluarkan. So sama-sama kita dengar. Dan sekarang ni aku rasa macam lapar lah pula guys. Jom kita pergi tengok ada apa kat dapur. Lapar! Okay, untuk segmen kali ni, segmen update COVID-19. So sambil-sambil aku makan Google Crunch ni. So dah 2 minggu kita terpaksa terporok dalam rumah. Dah 2 minggu kita quarantine. So korang macam mana, okey ke tak? Jumaat lepas, kerajaan dah bagi announcement package rangsangan ekonomi yang dibentangkan Jumaat lepas. So kerajaan telah memperuntukkan sebanyak 250 bilion untuk semua rakyat Malaysia tanpa mengira faktor agama, bangsa ataupun latar belakang sosial. Bak kata Perdana Menteri Malaysia, no one will be left behind. So terima kasih Kerajaan Malaysia dan juga terima kasih Tan Sri Muhyiddin. Siapa Muhyiddin? Itulah dia Perdana Menteri kita. RM1,600 untuk pendapatan seisi rumah yang kurang daripada RM4,000. RM1,000 untuk pendapatan isi rumah daripada RM4,000 ke RM8,000. RM800 untuk bujang yang berpendapatan bawah RM2,000. Dan RM500 untuk bujang yang berpendapatan dari RM2,000 ke RM4,000. Banyak kan kerajaan bagi? Dan aku rasa ramai yang bersyukur dengan apa yang kerajaan telah bentangkan ni. Waktu yang macam ni memang sememangnya tiap lapisan sepastinya sedang melalui pesanan-pesanan getih lah. Seharusnya kita perlu bersyukur dengan apa yang telah diperuntukkan oleh kerajaan kepada kita rakyat Malaysia. Dan terutamanya Makcik Kiah. Pasti Makcik Kiah happy bukan? Dan minggu lepas dekat Twitter, Makcik Kiah telah trending worldwide. Okay guys? Itu Makcik Kiah apabila kau sekarang Kerajaan walaupun dah bagi pembentangan, dah bagi peruntukan untuk kita rakyat, ada juga yang masih berdegil. Kau tahu tak virus ni daripada merebak? Kalau korang tak dengar, macam mana kita putus sekarang kain virus ni? Korang masalah korang. Dekat Penang tu masih lagi ramai gila pergi pasar beli barang. Aku stres. So saya di sini Zaidi Aziz mewakili Her TV nak bagi cadangan dekat kerajaan, dekat PM kita. Siapa saja yang melanggar perintah kerajaan, boleh tak lucutkan bantuan untuk diorang? Jangan bagi bantuan langsung dekat diorang. Sebab diorang ni tak bersyukur. Tak pernah nak fikir dengan relevan. Kita kena duduk rumah tapi diorang still lagi duduk dekat luar, berjalan-jalan, pergi sana, pergi sini, pergi berkumpul. Adalah baru-baru ni, diorang keluar rumah, nak pergi rumah kawan, nak bagi resepi masakan guys. Aku geram-geram. Frontliners kat depan sana, diorang dah macam-macam buat untuk kita. Korbankan nyawa diorang untuk bantu orang berpenyakit. Dan kita yang sihat walafiat ni, tolonglah diorang untuk stay kat rumah. Untuk make sure tak banyak lagi nombor angka bilangan yang dijangkiti ni bertambah. Kalau korang nak buat resepi tu, tengok je lah Instagram aku. Aku ada buat resepi juga. Kalau korang nak, try lah. So saya merayu sangat-sangat untuk mereka yang menonton video ni, tolong, tolong, tolong korang stay at home. Sebab kita tak nak gelombang yang ketiga ni datang dan menjangkiti ramai orang lagi. Korang boleh pilih nak pakai mask ke nak pakai mesin oksigen.
nak duduk dalam rumah ke ataupun nak duduk dalam kubur. And tak lama lagi kita pun nak raya, so kita harap sangat kita dapat raya macam biasa, supaya kita tak hanya duduk di rumah saja waktu raya ni. Sama-sama kita ikut perintah kerajaan, semoga rangkaian ini dapat diputuskan dan kita kembali kepada kehidupan normal, okay? Just stay at home. Okay, segmen yang seterusnya adalah segmen Viral Letup. Okay, sekarang ni kita dalam segmen Viral Letup. Kalau sebelum ni kita cerita pasal perangai orang Malaysia yang tadi bahan bahasa duduk rumah, tak kena duduk rumah, kena juga nak keluar juga, tak tahu nak buat apa. Letak polis pun dia keluar juga. Letak askar pun dia still juga nak keluar rumah. Agaknya aku rasa dia kena dapatkan kekerasan macam berlaku kat luar negara kot. Ha, kena polis bantai dia, kena askar pukul dia dulu, baru dia tahu nak duduk rumah. Macam berlaku kat India baru-baru ni. Tim Borak Daily ada melaporkan yang bahawasanya polis dekat negara India, diorang telah menggunakan cara agresif, guys. Sesiapa sahaja yang masih berkeliaran dekat luar rumah, diorang akan pukul. Perdana Menteri India Narendra Modi mengarahkan untuk melakukan lockdown terhadap negara tersebut dan telah mengisytiharkan tentang itu 4 jam sebelum lockdown itu dilakukan. Dan paling menakutkan kat India ni, polis tu telah didakwa kerana memukul seseorang sehingga mati akibat melanggar perintah lockdown tersebut. Bayangkan dekat Malaysia ni pun, kalau korang jumpa polis tengah jalan pun, korang boleh sengih lagi, polis boleh tanya lelok lagi, lepas tu lepaskan korang. Tapi dekat India, diorang dipukul sehingga mati. Nampak tak? Belas ihsan polis-polis dan juga askar di negara kita. So korang janganlah berdegil. Identiti mangsa dikenali sebagai Lal Swami, yang mana dikatakan telah dipukul dengan menggunakan kayu oleh polis tersebut sehingga menyebabkan mati adalah kerana dia hanya mahu keluar untuk membeli susu. Tri Mendiang menyalahkan polis. Polis itu menafikan dia menyebabkan kematian tersebut. Mangsa meninggal disebabkan serangan jantung. Sangat kesian kan? Tapi itulah, dekat Malaysia ni masih lagi yang berdegil. Nak pergi pasar pun nak kena pergi berdua. Nak pergi suami isteri, pergi klinik pun nak kena berdua. Pergi pasar beli berdua, tolak troli sama-sama. Takut nanti jatuh nampak Makcik Kia. Makcik Kia kita kelaki dia pula. Macam tu. Untuk korang suka berjalan dekat pasar tu, macam tadi yang nak pergi rumah kawan hantar resepi bagai tu, korang buat lagi perangai macam ni. Buat lagi, ya, buat lagi banyak kali. Besok dah masuk lock up, kena tangkap, baru korang tahu. Semua yang berjalan keluar tak ada arah tuju tu, ditangkap polis, masuk kat lock up sampai habis kuarantin ni. Tak pun sampai hujung tahun. Senang cakap tak mampu faham. Hello semua. Okey, ni nak bagi tahu kepada korang semua, untuk sesiapa yang belum dapatkan muka lagi, ha, kalau korang nak tahu kan, muka bukan saja dia ampul tau, kita ada macam-macam lagi. Ha, kita ada ni Vital Brightening Toner, kita ada dia punya Form Cleanser, kita ada Night Cream dan juga kita ada Day Cream. Ha, jadi korang kena pastikan korang dapat satu set ni, dan kalau korang nak beli, jangan lupa pergi beli at her. Okay guys, nampaknya kita telah pun sampai di penghujung rancangan. Kalau ada soalan atau cadangan, boleh komen dekat kita orang dekat YouTube, komen di bawah, ataupun follow je kita orang dekat Facebook, YouTube, install apps her.tv, macam-macam kat sana ada content untuk korang tengok sempena pisang dekat rumah ni. Dan ingat guys, stay safe everyone. Thanks for watching, jumpa lagi, bye. Gosok, 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 jangan tak gosok, gosok. Thank you.